Kegiatan Babin Kamtipmas tidak hanya berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat demi meminimalisirkan atau meredam terjadinya tindak pidana. Namun, di samping itu kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat luas. Tujuannya bukan lain membantu mitra atau aparatur sipil negara yang bersangkutan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Seperti kegiatan yang dilakukan kedua Babin Kamtipmas Polsek Mana Polres Bengkulu Selatan Polda Bengkulu, Bribka Suharno dan Bribka Sugiarto. Demi menumbuhkan kreativitas yang terpendam pada masyarakat, kedua Babin Kamtipmas ini menyokong ratusan warga Lubuk Sirih Ulu, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membudidayakan tanaman hidroponik. Di antaranya, sayuran kangkung, sawi, dan selada. Tak hanya memberi pelatihan tentang cara penanaman dan membantu progres panen pertama saja, kedua Babin Kamtipmas dengan tujuan utama untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar memanfaatkan lingkungan dengan cara yang tepat demi meningkatkan penghasilan ekonomi, serta membantu melakukan pemasaran sayuran tersebut. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Lancak kali ke ya? Ya boleh.